Guncangan gempa 4,4 skala Richter yang berpusat di Banjarnegara merusak ratusan rumah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, warga hingga saat ini masih panik dan berhamburan keluar pasca terjadinya gempa. Kepanikan warga desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah terjadi. Gempa berkekuatan 4,4 skala Richter merusak ratusan rumah warga, tempat ibadah, dan sekolah. Hingga kini petugas dari tim SAR gabungan, polisi, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang dimungkinkan masih tertimbun material gempa. Data sementara, dua korban dinyatakan tewas, sementara puluhan warga lain alami luka akibat tertimpa material bangunan. Sebanyak 2.000 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah titik. Saya di Kebon juga ada runtuhan itu, longsor sebelah, terus saya ada di samping yang itu, yang samping yang itu longsor udah retak.